Oke ya sobat, apa kabar? Selamat sore. Nah ini kenapa kameranya kok gelap-gelap ini? Nah ini kita ada di Surabaya. Ini hari ketiga trip tamu Bandung ya. Pakai unit ini, unit pengganti karena unit yang kemarin yang kuning itu sudah jalan ngetrip karena jadwalnya tabrakan, jadi kita oper ke unit yang ini, enggak apa-apa. Sama-sama Elflong juga, fasilitasnya juga sama. Ini kita lagi pelayanan trip di Tugu Pahlawan sebelum out Surabaya nanti. Keretanya nanti 7:30. Nah ini habis itu tur Batu, sekarang ke Tugu Pahlawan. Mau lihat Tugu Pahlawan, ikon khas kota Surabaya, kota pahlawan. Nah, ini kebetulan tamu dari Bandung kan pengen ke Tugu Pahlawan. Nah, ini beliau-beliaunya menikmati Tugu Pahlawan. Ini. Merdeka atau mati. Forever the Indonesia Republic. Ini memang dibuat seperti ini ya, jadi kesannya biar historinya itu kayak tempo dulu. Ini bangunan-bangunannya dibuat seperti itu. Nah ini menikmati keindahan Tugu Pahlawan, ikon khas kota Surabaya. Nah, ini hari ketiga ini mau out tamunya. Tarik nafas. Tarik nafas. Kalau siang ada museumnya ibu di sana. Sekarang mau dijadiin kantor gubernur. Iya. Yeah. Oh, jadi hobi patah di situ itunya. Oh, hobi patah di situ? Iya, yeah, kantor gubernur. Rumahnya di mana? Kalau kediamannya di sana nanti ngelewatin juga. Nanti dari sini. Sejak kapan dijadiin kantor gubernur? Oh, udah lama ibu. Saya udah dari kecil mungkin sudah di sini. Dua anak abangnya. Habis main bola pak? Iya pak. Cetak dua gol. Biasanya bayar mas di sini. Bayar. Cuman mungkin sudah sore ya, jadi di ini kan dibebaskan. Itu mana itu museumnya? Museumnya yang sana itu ibu. Jadi itu masuk ke ruang bawah tanah itu. Oh. Nanti di situ ada tenten ayo nu jadi guide ini teh gimana monumennya. Kan monumennya itunya tuh yang di sejarah itu gedung itunya. Oh, gedungnya. Cara menerangkan guide itu tidak seperti itu. Anak-anak coba dengerin ini. Sejarah ya. Nah, begitu itu. Nanti kalau itu di ada pemutaran bioskop biasanya, film dokumenternya. Terus ada kayak baju-baju pejuang atau bambu runcing, bambu runcingnya ditaruh di bawah tanah itu ibu, nanti masuk ke bawah tanah itu. Senjata-senjatanya semua. Karena kita kesini sudah sore ya, jadi sudah nggak ada ininya, tiket masuknya sudah dibebaskan. Ya inilah suasana kota Surabaya ya sobat. Barangkali ada yang belum pernah ke kota Surabaya, silakan. Nah, itu gedung sangat bersejarah. Nah, itu sekarang dipakai untuk kantor gubernur Jawa Timur. Nah ini tamu-tamunya, kesan terakhir di Surabaya, pengen lihat ikon khas kota Surabaya untuk berselfie. Ini nanti keretanya 7:30, sekarang masih 6:30. Nanti mungkin habis ini langsung ke stasiun Gubeng. Oke ya. Di sini banyak yang main drone ya. Nah itu. Ya itu. Nah, ini drone berkeliaran. Ada komunitas drone sepertinya. Itu di sana itu kakak-kakaknya lagi main drone. Nah, ini juga ada komunitas bikin-bikin video. Bikin konten ya. Kalau kita kontennya ya, trip wisata, jalan-jalan, konten hunting, video bis, dan kereta api.